Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global pada hari Rabu setelah virus corona menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. WHO menyatakan penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona sebagai pandemi global setelah virus yang pertama kali diketahui di Wuhan, China, akhir Desember 2019 lalu itu menyebar cepat ke lebih dari 100 negara dalam waktu 3 bulan. Dan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangga dan investasi untuk perbaikan pertumbuhan di triwulan ketiga. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak cukup besar di bidang ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selamat siang, dengan Bapak Ainul Yakin? Iya, selamat siang, dengan saya sendiri. Saya mewakili Bank BTI ingin memberikan update terkait pengajuan kredit usaha kecil kedai kopi Ogut atas nama Bapak Ainul Yakin pada tanggal 19 Juni yang lalu. Iya, Mbak, janjinya bagaimana ya? Dengan berat hati, kami meminta maaf karena belum bisa menyetujui pengajuan kredit usaha Bapak. Loh kenapa Mbak? Kok bisa begitu ya? Portofolio usaha saya apa masih kurang bagus? Jadi begini Bapak, untuk pengajuan kredit usaha, pihak bank tidak dapat menilai hanya berdasarkan portofolio usaha saja. Hal lain yang menjadi pertimbangan utama kami dalam menyetujui pengajuan kredit usaha adalah laporan keuangan usaha. Nah, laporan keuangan yang Bapak Ainul Yakin lampirkan dalam berkas pengajuan dinilai oleh analis kami belum memenuhi kriteria laporan keuangan yang ideal. Ada banyak bagian yang belum Bapak sertakan dalam berkasnya. Waduh, Mbak. Saya harus bagaimana ya? Tolonglah, Mbak. Di kondisi pandemi seperti ini, saya butuh banget bantuan kredit dari bank. Kedai saya beberapa sudah ditutup. Saya juga masih harus bayar gaji saya. Pemasukan di saat seperti ini udah nggak seperti dulu, Mbak. Saya minta tolong banget agar pihak bank mau membantu usaha kecil seperti milik saya ini agar bisa sustain menghadapi masa pandemi kayak gini. Betul, Bapak. Saya paham. Namun ada prosedur yang harus kami ikuti juga. Kami sangat ingin membantu, hanya saja pengajuan Bapak Ainul Yakin belum sesuai dengan prosedur kami. Kami sarankan Bapak untuk mereview ulang laporan keuangan yang Bapak ajukan. Saya bingung nih, Mbak. Biasanya saya hanya buat laporan keuangan seadanya seperti itu. Saran terbaik dari kami, Bapak bisa meminta bantuan jasa akuntan. Jasa akuntan akan memudahkan Bapak untuk melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Setelahnya, Bapak dapat kembali melakukan pengajuan kepada kami dengan menyertakan laporan keuangan yang sudah Bapak buat dengan bantuan jasa akuntan. Waduh, jasa akuntan juga gak murah loh, Mbak. Ya udah kalau begitu, saya urusin dulu. Terima kasih. Seperti itulah kisah dari Bapak Yakin. Salah satu dari sekian banyak pengusaha kecil yang mengalami kesulitan akses terhadap permodalan lantaran kurangnya pengetahuan terkait standarisasi pengelolaan keuangan. Untuk itu kami datang membawa solusi. STAR, Sistem Teknologi Akuntansi Rakyat. Platform layanan bantuan pengelolaan keuangan bagi usaha mikro, kecil, menengah. Fitur-fitur yang kami sediakan dalam aplikasi ini nantinya dapat membantu teman-teman UMKM dari menyusun hingga mengelola laporan keuangannya secara lebih baik lagi. How is it work? Simple, cuma butuh 3 langkah. Akses domain kami, daftarkan usaha Anda dalam laman registrasi, lalu Anda bisa menggunakan fitur-fitur yang kami sediakan. Dan sekarang pertanyaannya adalah,
fitur apa saja yang kami sediakan? Yang pertama, fitur edit profil usaha. Pada fitur ini, pengguna dapat melakukan editing terkait profil usahanya masing-masing, terkait kondisi keuangan perusahaannya. Karena dalam fitur ini kami akan menyediakan berbagai macam bentuk format dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga nantinya akan memudahkan pengguna untuk menyusun laporan keuangan secara baik dan benar dan tentunya terstandarisasi. Berbagai macam format penyusunan laporan keuangan kami sediakan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, dan format-format lain yang Anda butuhkan. Yang kedua, apabila pengguna sudah mampu mengikuti alur penyusunan laporan keuangan, maka pengguna dapat melakukan validasi melalui fitur audit. Dalam fitur ini, pengguna cukup menginput data-data yang diperlukan, lalu serahkan kepada mitra kami selaku tenaga akuntan profesional. Dan setelah itu, pengguna tinggal menunggu hasilnya. Namun, bagaimana bila pengguna dalam proses penyusunan laporan keuangannya mengalami kendala? Mengalami hambatan? Kami rasa fitur yang ketiga ini akan sangat membantu terkait persoalan tersebut. Pengguna dapat mengakses database kami yang berisikan data-data akuntan yang menjadi mitra kami, lengkap dengan data-data pendukung yang diperlukan. Selain itu, kami juga menyediakan pelengkap berupa media komunikasi yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak, dalam bentuk personal message maupun teleconference. Dan untuk berjaga-jaga, apabila dirasa perlu untuk melakukan interaksi dengan mitra kami, maka pengguna dapat memanfaatkan fitur mapping kantor akuntan publik. Cukup pilih fitur KAP, maka pengguna dapat menemukan kantor akuntan publik disertai dengan profil layanannya. Pengguna hanya perlu memilih kantor akuntan publik yang dipercaya. Kami menyadari bahwa UMKM membutuhkan bantuan jasa pengelola keuangan. Di sisi lain, kami juga ingin membantu para akuntan untuk mampu memperluas pangsa pasarnya kepada UMKM. Disinilah layanan kami menjadi titik temu antara permintaan UMKM atas jasa pengelola keuangan dan penawaran jasa pengelola keuangan itu sendiri, yakni para akuntan. Well, usaha yang baik tentunya memerlukan laporan keuangan yang baik pula. Mulai kelola keuangan usaha Anda dengan segala fitur yang kami sediakan. Dapatkan semua yang Anda butuhkan bersama kami. We start, you start.